saya sudah hadir di part kedua di tempatnya Bang Ilyas dari Ilyas Nur Seri di daerah Cinangka, Depok ya. Betul. Oke, Bang Ilyas, kita hadirkan aglonema lagi untuk jenis-jenis baby. Ini apa namanya? Tuh. Ini tiara bukan sih? Red Cleo. Red Cleopatra? Iya, aku bukan. Apa Red Anita? Red Anita. Kalau untuk harganya berapa sih? Itu mau paketin beda ya? Ini nih. Oh, dipaketin. Bingung ngecek. Kalau untuk harga berapa? Cepet deh tuh. 100.000. Oke, ada Red Anita diisi 2. Silakan dilihat langsung. Terus udah gitu ada Wet Hai Hang harganya cuma 100.000-an aja. Bingung kalau jual yang begitu. Terus ada lagi gadis? Gadis. Di harga berapa gadis? Itu di 2,5. 2,5. Untuk harga gadis di harga 250. Setelah itu adalah Giheng-heng. Itu mati pucuk ya, jangan. Oh, jangan. Ini ada silver? Silver Queen. Silver Queen. Harga nota berapa sih? Gocap aja. Gocap aja. Oke, okay, Silver Queen gocap. Ini mah jangan dilewatin. Bingung gak bisa ngasih harganya, padahal kalau tandingan ya. Mah. Ini tandingan sendiri, jadi bingung-bingung harganya. Biar yang pantas aja. Boleh. Ini ada lagi JT 2000. Diisi 2 di bonggol yang ada di harga berapa? 2,5 aja. 2,5-an. 2,5 isi 2 berarti 125 ya. 125 sekelas JT. JT 2000 loh ini. Iya. Koleksian. Susan loh. Susan. Oke, okay. Kalau Susan masih ada daun pancing di harga berapa? Gocap aja lah. Berapa? Gocap aja lah. Gocap aja. Saya kira cepet ini sahabat Indah. Gocap sahabat Indah. Ini juga. Susan. Ini Susan dari bonggol nih. Sahabat Indah masih ada bonggolnya, harganya 50 ribuan. Setelah itu ada lagi. Superstar. Ini Superstar. R&D. R&D. Superstar dan R&D di paket gini, iya, berapa? 125 aja. 125. Sahabat Ina ya, sahabat Ina cantik kan ya? Superstar. 125 Superstar. Coba deh cari di tempat lain kalau dapat itu beruntung. Iya. Di sini termurah. Selanjutnya ada lagi? Ini koleksian. Ini koleksian apa? SLK itu. SLK, Sweet Little King. Iya. Notanya berapa? 9,5. 9,5. Saya kira tadi gue ucapan juga. Ushet. Ya. Ushet. Oke, 950.000 SLK dilanjutkan di? Hot Lady White. Hot Lady White. Berupa daun pancing. Daun pancing. Kalau ini daun aktif, di harga berapa? 200.000 aja. 200.000 aja. Besarnya, tingginya 200.000 harganya. Setelah itu ada lagi Siam Jet dan Varigata mewah. Iya. Berapa? Itu 175. 175. Oke ya. 175 tapi dapat Varigata di seluruh warna daun. Oke, 175. Selanjutnya Rainbow. Rainbow. Rata-rata daun 3. Iya. Kalau harga berapa? 125-an. 125-an. Ambil 2 225. Ambil 2 225. Oke, 1251 225 pembelian 2. Tul. Terus ini apa sih? Oh, gak tahu itu. ini coba. Warnanya bagus banget ya, tapi ya harga berapa ini harga? Gocap lah. Gocap. Untuk jenisnya apa sih? Bukan green seal, bukan? Bukan, gak tahu. Tapi bagus ya. Bagus. Untuk harga 50.000 diisi 2 sahabat Indah dan ini masih ada bonggol yang utama ya? Iya itu. Oke, gocap. Selanjutnya ada apa lagi? Ayu Green. Ayu Green Mutation. Wow, berapa harga? 150 aja. 150-an aja. Mas samping itu. Daunnya langsung lebar loh. Daunnya besar, 150 dengan mutasian. Selanjutnya di sini Suksom White. Suksom White. Berapa notanya? 200. 200 ribuan. Mm. Oke, 200 ribu daun kecil yang masih ada. Oke, begini sampingnya, begini atasnya. Iya, begini begitu. Begini begitu ya. Selanjutnya di sebelahnya intan. Ada lagi intan. Intan apa? Intan biasa. Intan biasa, bukan intan es krim? Beda, bukan. Beda, berapa harganya? Yang kecil 150. Yang mana? Yang kanan. Yang ini? Mm. Yang ini 150 di daun 3 plus. Mm. Daunnya yang lebih lebar di harga? 175. 175. Ini di 225. Oke. Okay. Isi 2. Isi ada 2. 225. Hmm. Berarti 150, 175 sama 250. 225. 225. Banyakan. Banyakan. Nyalonya kebanyakan. Kan harganya langsung sama Mas Ilyas. Iya, benar. Betul. Siam Jet yang bagus banget lagi. Ini kan ada Siam Jet tadi ya. Nah, ini sama-sama Siam Jet tapi warnanya beda. Cuman induknya budeg. Induknya budeg. Iya. Tapi anaknya kok Varigata ya? Itu namanya anak yang berbakti. Berbakti. Kalau harga berapa? Yang ini 325. 325. Warna Varigata bagus di harga 325. Oke, setelah itu kita ke jenis yang lain. Apa? OGS. Ini Orang, gold apa Orange Gold Star. Berapa Golden Boy? Ini 125. Yang mana? Nih. 125. Daunnya 2. Ya, oke, 125. 150. Ini 150. Semua sama-sama lokal ya? Lokal. Impor kagak ada segini. Ini 150, yang ini juga 125. Dan kalau beli duanya 275. 2,5.
2,5 aja. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, biar boleh ya. Biar cepet. Betul, betul. Ini ada lagi apa Goliat gerhana. Waktunya biasa berapa? Biasa dah. Tapi ada bercak-bercak gerhana. Enggak tahu. Heeh. Tuh ini ada nih. Nih. 300? 300 aja. 300 ribuan. Black Monet gerhana 300 ribuan. Black Goliat. Black Monet ya. Black Goliat gerhana 300 ribuan. Ya, sebu. Oke, terus makin panas harganya, keren banget untuk ini jenisnya. Ini. Apa nih? Javana ini. Green Javana isi 2 berapa? 60. Tuh kan, panas enggak sahabat Indah, harga 60 ribu dapat koleksian. Iya. Diisi 2. Kalau itu? Neo Susan. Berapa notanya? Itu 200. 200 ribuan. 200 ribu di Neo Susan di barang langka, koleksian. Yang isi 2 di 2,5. Diisi 2 2,5. Iya. Dilihat dulu yuk, di harga 2,5 seperti ini dengan tampilannya. Terus udah gitu lihat aja sudah ada tunas yang barunya lagi. Oke, sudah 2,5-an. Selanjutnya ini Grand Javana juga ya? Iya. Kok warnanya kayak apel gini ya? Itu yang mutasinya. Berapa notanya? Berapa ini mana sih? Cepet kali ini. Ini cepet. Grand Javana cepet sobat Indah. Gimana sobat Indah? Langsung aja di order yuk. Ini 125. Ini 125. Ini lebih banyak daunnya tapi warnanya lebih merah di sini iya. Ya? Oke. Okay. Mana sesuai kantong lah. Sesuai di hati. Terus? Apa? Citra berapa Citra? Itu isi 2. Ini sama 125. Oke, okay. Isi 2 yang harga 125 seperti ini ada yang isi 2 ataupun dengan isi tunggalan, boleh dilihat. Kalau sudah, ini isi 2 juga. Enggak. Tunggal ini. Ini tunggal, tapi dia bercabang, iya. Daunnya bengkel-kelok gitu. Oke, 125 untuk jenisnya. Ya masih katanya orang rare item ya. Iya. Sini. Ini citranya sama nih. Sama. Berapa 125 juga? 125. Oh, gitu. Yang ini 75-an ini. Ini citra juga? Ini tunggal. Ini citra yang tunggalan harganya cuma 75-an. 75 mah diambil sahabat Indah. Ini di tanian lokal. Baik untuk 75 dan 125 diisi ada 2, terus udah gitu ada lagi yang lainnya? GL? Ini GL dari harga cepek. Cepek, ini cepek. Cepe. Oke, ini cepek ini. 125. Heeh. Ini 150. Oke, tahan dulu. 100.000. 125. 150. 150. Iya, sudah? Terus ini sama temannya. Temannya sama. Harley Quinn sama Concom. Berapa? Cepek aja. Di 2 ID koleksian 100 ribuan. Setelah itu kita bergeser di sebelahnya. Ini yang kemarin sengketa nih. Oh, ini Wulandari. Iya. 2 atau satuan? 2. Paket. Iya. Berapa? Cepek. Males karo sono males. Ter kayak kemarin. Ini sahabat Indah ya. Ini ada 2 pot di satu paket di harga Rp100.000 untuk jenisnya Wulandari. Kalau taruh sana sengketa lagi. Sengketa lagi ya. Pusing ngebalesin. Bulan dari harga murah banget ini. Kalau yang saya pegang? Mekarsari itu. Mekarsari. Berapa? Cepet juga? Buset. Baru saya mau bilang deal gitu. Ini berapa ini? 275. 275. 275 itu isinya 2. Warnanya mutasi di daun 1 saja. Di daun satunya aja udah mutasi ya. Iya. Gimana nanti semakin besarnya ya. Kalau kagak kejual-jual ya untung di saya berarti. Untung. Insya Allah terjual. Di sebelah sini ada jenisnya gadis kah? Gadis isi 2 itu. Isi 2. Berapa notanya? Itu 100. 100. Oke, 100 ribu di gadis di isi 2. Ini yang tunggal di 60. Ini 60? Iya. Tapi warnanya ini lebih udah lebih mantep ya? Iya, kalau yang bonggolan begitu pasti dia. Oh gitu. Oke. Okay. Ini 60? 60. 60 ribu. Ini yang putih terus tadi, itu yang tadi yang kayak butterfly mutasi tapi sering disebut white sunset. Iya. Ternyata aslinya bukan white sunset. Harganya berapa? 60. 60 ribu. 2 pot maksudnya. 2 pot? Iya. 60 ribu 2 pot? Iya. Begini. 4 batang. Dapatnya 4. Tawa. Aduh sahabat Indah, ini harganya gimana ya, bikin-bikin cemas juga ya. Harga 60 ribu diisi ada 2. Tapi dapatnya 4. Ini kalau nggak beli dan nggak kedapetan, aduh, mungkin dibilang hoax kali mas, iya. Tapi memang... Ya, emang begini iya, ya, Rang. Iya, betul. Jadi satu orang tercepat aja harus cepet-cepetan. Iya. Adelia ya? Iya. Di harga berapa Adelia? Ini 75-an. 75, Adelia 75-an. Iya. Adelia minimal aja di daun 2, terus udah gitu warna terah-terahnya Helena. Ya, ambil 2, 125. Ambil 2, 125. Oke, 75, 125, 125 kalau beli 2 gitu. Iya. Terus...
sebelahnya White Lady sama si ini siapa? Legasi. Legasi Blorok. Blorok. Legasi Blorok. Isinya dua. Isi dua. Isi dua, kalau ini satu, berapa notanya? 90 aja. 90.000 dua gini. Ini kan isinya dapatnya jadi tiga ya sahabat Indah ya, untuk harga 90.000 dan cuma ada satu paket aja. Oke. Okay. Setelahnya. Itu ada Rianita ya? Rianita. Ini Rianita dari Bonggolan, di harga berapa sih, Mas? 150. 150-an. 150 per pot. Iya. Ini beli yang soalnya. Kira dua-duanya diangkat di 150, enggak ya? Enggak dong. Per pot. Saraswati ya? Belum siap jual itu. Oh, belum siap dijual. Terus Rianita segitu murah, Mas? Iya. Murah. Ini jenisnya? Black Monet. Black Monet. Notanya berapa? 125. 125-an. Oke, 125. Selanjutnya ini jenis Wulandari, putih. Iya, putih. Berapa, Mas? Itu di gope aja. Di gope aja. Tapi kan masih masuknya rare item ya? Iya. Oke, ini 500.000, 3 daun dan warnanya. Ini daun pancing yang gede. Daun pancing yang iya. Besarnya. Oh, berarti ini daun aktifnya ya? Iya, dua itu daun aktifnya. Oke, 500.000 rupiah. Masih ada bonggol. Masih. Masih. Ini selanjutnya di Pretty Woman. Pretty Woman. Berapa notanya? 200. 200 ribuan Pretty Woman-nya. Koleksian loh ini 200 ribuan. Iya. Kapan lagi beli ini? Ada lagi nggak? Nggak ada lagi ya. 200 ribu rupiah. Siam Jet? Nota berapa? Cepet kali, cuma nakara belum banyak. Betul, untuk warna variegata. Oke, 100 ribu rupiah. Iya. Gadisnya? Gadis, ini 100-an. 100-an. Gadisnya udah masuknya bule loh ini, iya, untuk harga 100 ribuan. Cuma gede sih. Gede, lumayan bener. Lotus sama? Buset. Berapa Lotus Delight-nya? 275. 275. Cuman akar belum begitu banyak. Oh gitu, tapi kelihatannya kan udah tumbuh-tumbuh daun. Ini segar. 275 dengan harga per potnya. Dan memang cuma ada? Cuma satu. Satu aja. Selanjutnya ke? Tiger atau New Green Big Mama. New Green Big Mama. Nota? 60 dah. 60 ribuan. New Green Big Mama 60 ribuan. Gimana sih sobat Indah? Gak tahu deh cara kerjanya, Mas Ilyas. Ini pokoknya tanian lokal sendiri. Setelah itu sebenarnya masih banyak, udah lewatin aja. Kenapa? Lewatin. Kalau Sweet Dream putih itu 1,5. 1.500. 1,5 tapi udah yang calon induk. Iya, itu mah induk sih. Indukan. Oke, 1.500.000 rupiah. Rimbun besar. Ini Jack Honey. Jack Honey berapa Jack Honey? Itu 1,250. 1,250. 1,250 tapi gini. Gede banget. Bawa, harga 1,250. Bawa itu tuh. Bawa. Oh, bawa anak kan? Iya, cuman di atas media dia. Oh gitu. Jadi nanti bisa dipendem lagi gitu, iya, ya? Iya, kalau nggak dicangkok nanti. Bisa dicangkok. Oke, 1.250 bergeser, iya, di aglonema Orange Gold Star lagi. Itu indukannya. Indukan, yang di nota berapa sih? Ini di 5,5. 5,5. Ini yang 550.000 rupiah. Akarnya penuh itu. Akarnya udah banyak. Iya. Sama? Sama, dua nih, dua-duanya penuh ini akarnya. Harganya sama ya? Sama. Oke, berarti ada dua persediaan dengan harga 550.000-an tapi sudah induk. Ini Anggraini. Anggraini. Anggraini, berapa nota Anggraini? Anggraini di 650. 6,5, 6,5 udah. Itu udah mutasi. Udah mutasi, udah mewah. Gini ya sahabat Indah ya, dari bagian atas, bagian samping di harga 650-an. Iya. Bagus ini. Iya, dua-duanya juga bagus. Warnanya memang cerah-cerah ya. Cuma terutama ini lebih. Iya, lebih bagus. Lebih bagus. Sweet Dream di warna putih lagi di nota berapa? 1,250. 1,250. Tadi yang besarnya 1,5 juta. Oke, ini 1.250 di Aladdin. Aladdin. Rumpun berapa? Ini 1,3666. Berapa 6? Itu lebih gede lagi, 325 aja. 325. Ih, gede banget. Mutasi lagi. Sektoral lagi ya. 325 untuk jenisnya Aglonema Aladdin berumpun 6. Gede itu. Gede, bener. Gede banget. Selanjutnya Golden Marble. Golden Marble. Masuknya ke Pink Marble apa Golden masih? Ini Golden sih ya. Golden ya. Kalau untuk harga yang berapa sih? 400. 400 ribuan. Harga 400 ribu udah menarik ya sahabat Indah ya. Udah sampingnya tegap dan warna bagus. Terus JT 2500. JT 2000? 2500. 2500. Berapa notanya? 7,5. 7,5. 7,5 tapi gede loh. Iya. Ini beneran gede loh. 750 untuk warna bagus pada JT 2500. Lebih susah nyarinya dibandingkan 2000 dan 3000. Iya. 3000 ada tapi mahal. Ini tengah-tengah ya, middle, iya, ya.
Mekarsari Mutasian berapa? 750. 7,5 udah gede gini. Iya, gede. Harga 750 tapi udah ukuran besar-besar. Lihat warnanya, lihat bagian sampingnya. Ini Pak, insya Allah deal nih. Insya Allah. Karena harganya semoga masih masuk ya. Iya. Setelah itu kita ke Red Diamond Mutasi. Oh, full banget warnanya. Iya, itu mutasi. Di warna full mutasi berapa sih? Tuh, 3,5 aja. 3,5 aja. Oke, 350 di full mutasi di warna bagus. Mm-hmm. Rimbun ya speknya ya? Iya. Kalau itu Chunkwook. Chunkwook. Kalau untuk Chunkwook berapa? 1,3 aja. 1.300.000. Iya. Masih mutasi juga? Ya emang begitu kan Chunkwook kan ya. Warnanya udah bagus ya. Biasanya kan ada hijau-hijau lebih pekat. Ada no yang budeng. Oke, 1.300.000 rupiah. Jenisnya Cochin Moonlight Chunkwook. Setelahnya Esmeralda. Esmeralda dijual di harga berapa sih? 1 juta aja. 1 juta aja. Esmeralda Golden di harga 1 juta rupiah. Setelah itu ke dia Aladdin lagi? Bukan. Itu Sandria. Sandria. Atau saya sendiri yang kasih nama. Tahu siapa tuh namanya? Sandria. Iya kan? Iya. Gitu. Berapa harganya? 4,5 aja. 4,5 aja. Dan mutasi nih. Iya. Ini warna cantik dan untuk peredarannya lagi-lagi sahabat ini jarang banget. Iya, itu baru dapat anakannya 2 doang baru. Ini kan tadi lokal kan? Iya, itu baru. Karena udah nggak masuk lagi kayaknya. Nggak masuk. 450 ribuan jenis Aglima Sandria. Kalau udah kejual udah nggak ada di sini. Paling anakannya doang itu udah 2 biji. Gitu ya, memang jarang banget dia. Asip. Gadis bule dan terah lama berapa notanya? 400. 400 ribu rupiah udah lebar-lebar ya. Di terah lama ini ya? Iya, itu terah lama. Oke, 400. Kalau di situ Romeo? Belum siap tampil lah. Belum siap dijual. Malu. Ini bulan dari putih? Bulan dari... Berapa notanya? Itu 2,750. 2 juta? 700. Oke, 2,750 tapi isinya kan 2 nih. Terus udah gitu lebarnya segini. Dan masuknya masih rare item. Betul. Oke, 2,750. Iya. Ini yang tunggal. Ini yang tunggal, berapa tunggalan? Ini 1,750. Ini 1,750. Ini 1,5. Oke, 1,750 masuknya sudah ke ping-pingan. Iya, mutasi violet. Warna violet. Sementara yang ini lebih ke putih. Iya. 1.500.000. 500 ribuan. Ini ulang dari putih masih langka. Mm-mm. Maksudnya langka dia. Itu yang violetnya tuh. Yang ini violetnya? Iya. Kalau untuk harga violetnya sama? Beda dong. Kalau yang ini berapa? 1,9. 1.900.000. Bulan dari violet, sementara yang ini? Sama aja. Oke, berarti dua stok yang sama dengan harga 1,9 juta rupiah dengan warna mutasian. Lebih jarang lagi ya? Iya. Kalau NTC berapa sih NTC? Itu 3,5. 3? 500. Oh, saya kira 3,50. Iya, iya. Untuk harga 3,500,000 rupiah untuk jenisnya Nutri-Color. Ini stangnya pendek-pendek ya? Pendek. Daunnya rimbun banget. Setelahnya yang... Yang isi daun 2 plus berapa nota? 1,2 juta. Iya. Tapi warna terahnya bagus banget ya. Untuk harga 1,2 juta di jenisnya? KNTC. NTC. Iya. Ini sama? Itu pucuknya masalah. Tapi biasanya keluarnya dari bawah. Ya, semoga. Semoga. Kalau untuk Golden Hope berapa sih? Itu di 3,5. 3,5 juta. Tapi kalau menurut saya ya sahabat Indah ya, ini kan 7 daun plus dan ini warnanya udah mulai keping-pingan. 3,5 juta rupiah. Udah murah sekarang ya? Golden Hope udah terjangkau banget ya. Makanya saya punya. Dulu mah kita nggak beli ya. Kalau ini berapa sih? Ini di 4,1. Ini sama? Ini di 4 juta. Oke. Yang ini 4.100.000 rupiah. Boleh dilihat terlebih dahulu. Sementara yang di selanjutnya di harga 4 juta rupiah. Betul. Jadi bedanya 100.000 ya. Betul. 4 juta sama 4,1-an. Ini apa? Kanaya. Kanaya. Berapa nota Kanaya bulat? 1,5 ya. 1.500.000. Kanayanya bulat, karakternya bagus, batang tebal-tebal ya. Oke, 1.500.000. Iya. Oke, daunnya 6 plus. Ini FR bukan? FR. FR, berapa FR-nya? 1,2. 1.200.000. Ini FR yang, aduh, cantik sekali ya dengan harga 1,2 juta rupiah. Bagian samping, bagian atas, lihat dari putarannya. Oke, terus ada lagi Post White. Yang bikin greget para Aglonema Lovers di harga berapa? 1,750. 1,750. Udah setinggi ini dengan harga 1,750-an.
Selanjutnya ke Saraswati. Saraswati. Kalau tadi yang nggak dijual, kalau yang ini kan dijual di harga berapa sih? Ini 750. 7,5. Iya, anak samping. Anak samping ini setengahnya pendek ya? 7,5-an. Oke, Bang Ilyas, kalau di sebelah sini Saraswati tadi sudah, kita bergeser lagi ke Rinjani Original. Ini Rinjani yang luar biasa, ini mah beda kelas ya. Mewah, kelas Sultan. Berapa harganya? 13,5. 13.500. Rinjani Original di harga 13.500.000 rupiah. Ini bagian sampingnya. Oke, selanjutnya ke sebelahnya ada... Ini Marsha Anjani? Iya. Wow, merah banget. Terah Golden. Terah Golden, harga berapa, Mas? Itu 14. 14 juta? Iya. Oke, 14 juta rupiah. Daunnya udah lebar-lebar. Nih gini ya, ukurannya. 14 juta? Betul. 14 juta, 500 atau 14 juta? 14 aja. 14 aja. Kalau ini? Maeswara? Maes. Berapa Maeswara? Itu 26. 2.600.000? 2.600.000. Warnanya nanti dia pink atau masih hijau? Itu kayak begitu kayaknya dah. Oh gitu, apa adanya ya? Apa adanya. Oke, 2.600.000 rupiah. Jenisnya Maeswara. Adanya. Tapi kalau ngomong calon indukan dia. Iya, akarnya kelihatan nih. Iya, akarnya sudah bagian atas. Penuh itu Maes. Penuh, betul. Belum sempat potong. Ini Liantong ya? Iya. Liantongnya warnanya hijau, agak gelap ya? Hijau butek. Hijau butek. Kalau untuk harga berapa? 7,5. 7,5, 750. Tapi kalau untuk warna goldennya lebih mahal. Iya, nggak segitu pasti. Nggak segitu. Oke, 7,5 untuk Liantong. Ini DM. Itu DN Pasar Moon Mutasi ya? Sama harganya. Sama harganya. Ini tapi isi 2. Iya. Pertama yang mutasi di ukuran tunggal di harga? 1,1. 1.100.000 rupiah. Daunnya mulus, daun lebar ya. Kalau ini 1,1 juga, tapi isinya ada 2. Untuk warnanya sih agak beda ya, dari beda awal. Jelas. Oke, sama-sama di harga 1,1 juta. Tul. Selanjutnya, ke sebelah situ ada... Sinta. Sinta. Sintanya berstang pendek dan beroset bentuknya. Kalau untuk harga? 9,5. Oke, bagian atas sudah, bagian samping boleh dilihat dengan harga 9,5. Selanjutnya ke sebelahnya ada Hugas. Hugasnya merah. Sudah seukuran gini, berapa harganya? 375. 375? Serius ya 375? Habisin. Habisin. Harga penghabisan dengan harga 375, harga yang bikin saya sendiri aja kaget ya. Apalagi sahabat Indah yang ada di rumah. Oke, 375 cuma satu. Satu. Ini brownies yang besaran. Brownies yang besaran dan warnanya juga udah warna cakep. Kalau untuk harganya berapa sih? Ini 3,5. 3,5 juta. Oke, warnanya cakep, harganya 3,5 juta. 350. 3 juta, bukan 3 juta setengah. 350, kagak bakalan laku. Siapa yang mau beli? Aduh, 350 sama Tina, ya, gimana apa, sama Tina? 3.500, ntar kita bonusin Maeswara. Iya, iya. Betul ya. 350 ribuan aja untuk jenisnya brodes. Tapi di setengah pendek-pendek ya? Nah, pendek. Roset banget ya. Bonusnya banyak nih. Bonusnya ini. Banyak. Oke, terus di sebelah sini ada lagi Kansa. Kansa yang lokal. Yang di harga berapa sih? Itu di 400. 400 ribuan. Kansa lokal 400-an ini anak apa gimana? Itu daun bawah. Ini. Daun bawah. Tapi 400-an lokal ya, Bang? Iya. Ini cakep 400 ribuan untuk jenisnya Kansa yang sudah berkarakter daun lebar. Nah, ini yang impor. Ini yang rawatan? Rawatan. Berapa notanya? Itu 2,5 aja. Ini 2,5. Kalau ngomong karakter ya beda ya. Iya, memang. Beda ya untuk harga 250 untuk rawatan Aglema Kansa. Kalau yang baru tahu, kenapa kok dibedain antara lokal merawatan? Kalau lokal itu asli dari Bapak Greg Hambari yang tanian lokal. Terus udah gitu kalau yang rawatan adalah yang dari impor ya, tapi dirawat. Dirawat di sini. Ini Mona Lisa. Mona Lisa. Berapa notanya? 1.250. 1.250. Harga 1.250 untuk warna Aglonema Mona Lisa. Sama nih, si Cahaya juga. Ini saya sama? Cahaya. Sama 1.250 juga? Iya. Oke, berarti ada dua pilihan, mau yang ini atau yang Mona Lisa dengan harga sama 1.250. Betul. Ini dua-duanya saya sandingin deh biar sahabat Indah lebih enak milihnya. Iya. Ini daun runcing, ini daun bulat ya. Setelah itu ke sebelahnya ada lagi hot. Hot lady hot putih. Lady putih. Masuknya mutasi violet gak sih? Ya, bisa dibilang. Bisa sih. Bilang gitu ya kalau untuk harganya berapa? Itu 1.450. 1.450. Gedenya luar biasa ya. 1.450 untuk jenisnya hot lady putih. Gede kalau dibilang gede gede ukurannya. Selanjutnya ke sebelah sini hot lady putih juga? Iya, sama. Harganya sama? Sama. Itu 1,2 aja. Ini 1.200 aja.
Ini lebih gede tapi cuma pendaman lebih dalam. Iya, biar buat sistem tani. Buat sistem tani. Kalau ini ada jenis Neo Susan. Neo Susan. Berapa notanya? 950. 950. Anaknya satu, induknya satu, 9,5 untuk harganya. Iya. Oke, terus bergeser ke Angel. Angela. Angela. Nota berapa mas ini Angelanya? 1,1. 1.100.000. Tebel-tebel banget iya, ya susunannya. Rp1.100.000 untuk jenisnya Aglonema Angela. Ini daunnya tembakannya langsung besar. Tuh. Ini kayak gini sahabat Indah dengan harga 1,1 juta. Jumbo. Selanjutnya ke merah-merah. Gede-gede banget ya. Ini ada jaipong ya. Iya begitu. Kalau untuk Aglonema Suksem Jaipong nota berapa sih? 250. Berapa? 2,5? Iya. Gede gak sahabat Indah? Gede ya? Gede itu. Mau katanya. Ini big size dengan harga 250 jenisnya Suksem Jaipong dengan ukuran yang luar biasa besar. Nungguin segitu kan setahun belum. Aduh, tentu. Belum tentu. Mana nih? Ini kalau sahabat ini lucu deh. Warnanya ya. Lucu enggak sih? 2,5. Oke, mulai 2,5. Kalau hengheng putihnya berapa sih? Hengheng putih induk 1 anak 3. Induk 1 anak 3 berapa notanya? 7,5. 7,5. Ya lebih bagus warnanya ya. Ini hanging tadi anak-anaknya dari sini. Dari sini semua. Mulanya. Tapi ini nggak sayang dijual. Ya nggak apa-apa, anak banyak. Oh gitu ya, boleh ya untuk harga 750 jenisnya hanging. Hanging putih produktif. Ini produktif banget ini. Bukan produk. Kalau itu gimana? Dijual nggak? Jual. Jual. Berapa sih harganya? Wah mahal ini. Mahal berapa sih? 200.000. Harga termahal sama tidak dengan harga Rp200.000 untuk jenis Aglonema? Green Arha. Green Arha. Yalah. Akarnya udah. Tapi kalau Green Arha di tempat lain belum tentu harga segitu. Iya sih emang. Okay. Memang ini tuh murah bukan itu ya. Apa? Majas apa sih namanya? Ya enggak tahu dah. Soalnya okay, boleh udah, ya. Udah ngasilin banyak anakan. Sudah banyak anakan. Iya. Jenis apa lagi? Red Cleo. Red Cleopatra. Notanya berapa? 300. 300-an diisi 4. Diisi 4. 300.000 diisi 4. Oke, okay, kalau sudah Rp300.000. Di samping itu ada Pretty Woman ya? Pretty Woman. Berapa Pretty Woman? Dua. Dua stok harga sama? 950-an. 950-an. Harga 9,5 tapi dapetnya yang tanian lokal yang dari Mas Ilyas sendiri nih. Ini kayak gini harga 9,5-an. Nah ini tadi induk yang tadi no, yang kecil no. Yang kecil, tapi warnanya semakin jernih ya. Semakin cantik gitu. Kalau Sinta rada susah nih di sini tanin, au ngapa itu. Kalau Sinta berapa? Ini di 8,5. Di 8,5. Dengan harga 8,5 sudah mendapatkan Aglonema Sinta. Alot banget itu ditanya. Ini berstang pendek ya? Iya. Kagak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Heran. Heran. Kayaknya agak betah di sini. Terus ada lagi jenis gadis. Gadis. Kulturan di harga berapa? 200. 200 ribuan. Ih cantik ya. Akarnya kepenuh itu kalau mau terbalikin mah. Dan medianya ketahuan. Apa ya? Dia roset ya? Iya, rapih. Rapih. 200? Pas. Pas aja. Mm-hmm. Setelah itu ke sampingnya ada warna, ini apa Iren? Iya. Kok mutasnya full banget ya? Iya. Berapa harganya berapa ini mas? 3,5. 3,5? Iya. Warnanya mutasi banget, harganya 350 ribuan. Warnanya full merah. Mm-hmm. Ini striptease? Striptease. Mutasi juga, notanya berapa? 150. Ya. 150 tapi mewah. Itu gede. Itu. Gede. Memang ID-nya biasa ya, biasa, cuma karena kalau udah. Mutasi mah udah mutasi bagus. Jadi lebih mewah. Oke, 150-an. Kritis mutasi berlanjut di Susan. Susan berapa notanya? Itu 2,5. Sebenarnya itu bawa anak, cuma anaknya kejepit itu. Kejepit. Ngeringkel-ngeringkel. Oh gitu. 2,5 tapi bawa anakan. Iya. Oke, satu induk di satu anak dengan harga 250-an. Obama. Setelah itu jenis ini Harley King ya? Obama. Obama kayak Harley King. Warnanya ini apa hijau ya. Kalau harga yang berapa? 100. 100 ribuan. Obama dapat 100-an kapan lagi sahabat Ida? Iya. Walaupun warnanya hijau tapi karakternya kan tapi memang itu bagus. Itu besar sih. Besar, besar. 100 ribuan. Oke, Obama 100 ribuan. Ini Milky Way. Ini Milky Way. Milky Way yang persediaannya cuma 2. Yang notanya berapa? Itu 3,5. 350-an. Tergolongnya warnanya cantik ini. Untuk harga 350-an. Di sampingnya seperti ini, harga 3,5-an. Selanjutnya ke Ayu Green. Ayu Green. Mutasi juga? Ya enggak tahu itu berapa. Berapa sih harganya? 325. Untuk harga 325, tampilan warna cerah.
Selanjutnya ada lagi Mahameru isi 3 di nota berapa? 225 aja. 225. Di satu daun warnanya full banget ya. Iya. Untuk harga 225 tapi dapat 3 loh ini. 3. Tuh. Oke, 225. Ini ada OGS. Ini apa namanya? Orange Gold. Orange Gold Star atau Golden Boy. Golden Boy notanya? Itu 300. 300 ribu per pot. Mm-mm. Bukan dua-duanya. Dua-duanya gopek dah. Gopek deh. Iya. Kalau untuk satuan 300 ribu, tapi kalau beli dua lebih hemat dengan harga 500 ribuan. Selanjutnya, kita bergeser di sebelah sini ada jenis aglonema. Legacy mangkok itu sebenarnya. Legacy mangkok. Kalau untuk harganya berapa? 2,5 aja. 2,5 aja. Cuman yang varian. Yang varian dan stangnya pendek. Stang pendek 250 untuk legacy dengan varian mangkok. Iya. Tapi varian green ya? Varian green. Frozen isi ada dua. Iya. Dua. Tiga itu. Grouping tiga itu. Oh tiga ya tiga. Iya. Ini grouping. Mm-hmm. Berapa notanya? 85. Iya. 85. Baik, untuk harga 85 ribuan untuk jenisnya aglonema frozen dengan isi ada tiga. Oke, 85. Gue lihat baru keluar sungkup itu. Gue lihat belum disiap jual. Akarnya sedikit. Oh gitu. Kalau ini apa? Red Diamond. Red Diamond isi berapa 3. Yang ini? Isi 3. Itu 2,5. Daunnya lebih mengkilat ya. Mm-hmm. Daunnya lebih mengkilat, warnanya lebih ngefull dan harganya cuma 2,5-an diisi ada 3 seperti ini. Nah, yang ini yang tunggal. Oke, ini tunggal. 175. Kalau tunggal 175-an. Cuma lebih besar. Kalau lebih hemat ya mendingan beli 3 ya. Ya kan gimana sesuai kantong. Sesuai di kantong. Iya. Oke, 175 dan harga 200? 50. 50-an. Ruby Compacta, iya. Punya warna terah yang bagus. Kalau ini kan rimbun berapa? Itu 325. Ini 325. Warna dilihat sudah, bagian samping udah, berstang pendek dan tersusun. Sementara yang daunnya lebih sedikit. 125. 125. Oke, 125 masih dengan Ruby Compacta mutasian. Setelah itu ada lagi Kocin, cahaya. Berapa notanya? Tuh, 325. 325? Masih nempel bonggol. Masih nempel bonggol gede-gede banget ya, Mas ya? 325 kayak gini, sahabat indah dengan ukurannya. Oke, 325 yang ini sama? Enggak lagi ya. Kalau lotus dilihat berapa? Lotus itu 900. 900 ribu rupiah. Kalau ngomong besar, besar kan ini ya? Besar itu, Mas. Ini ukurannya lotus udah masuknya indukan, betul. Kan dibanding yang tadi, mah jauh. Iya, jauh-jauh sekali ini. Oke, 900 ribuan. Kalau yang itu Neo Susan. Neo Susan. Nota berapa sih? Itu 4,5. 4,5. Neo Susan di harga 450. Tapi kayaknya udah tanian lokal ya? Udah ini mah. Ah, di ukuran tanian lokal di harga 4,5-an. Setelahnya Ruby apa? Giant. Ya? Ruby Giant. Berapa harganya? 425. 425 persatuannya. Iya. 425 dengan harga pertunggalannya. Oke, bagian sampingnya tegap berdiri ya. Iya. Kalau rinjani yang berapa? Rinjani Golden. 275. 275? Iya. Daunnya sahabat indah ya. Ada 2, 5, 6, mau 7. Iya. 275 di daun 7. Murah. Terjangkau lah untuk warnanya juga udah bagus. Oke, terus. Apa nih? Ini cungkuk kan? Bener kan? Iya. Tuh kan kalau cungkuk kalau nggak mutasi kan warnanya iya, jauh. Udah diganti media tetap aja. Tetap aja, berapa harganya? Tapi terahnya terah merah ini. Iya, itu terah bawahnya ada. Ini berapa? 3,5 aja. 3,5-an. Untuk harga 350, untuk jenisnya cungkuk. Mungkin kalau dicacak bisa kali mah. Iya, atau mungkin nunggu anakan. Iya, bisa jadi. Ini Golden Anara? Iya. Berapa notanya? 200-an. Sama. Oke, okay, Golden Anara ini kan lawasan, produknya udah jarang dan karakternya bulat, berstang pendek. Oke, okay, 200 ribuan. Ya. Dua doang ya? Iya, yang itu. Yang beda. Ini lebih gede. Ya itu 300. Kalau yang lebih besar di harga 300 ribu rupiah. Ini udah bawa caling. Sudah bawa caling, berarti ya. Bawa anakan. Belum keluar. Belum keluar. Jenis apa ini, Mas? Tuh, dapatnya Mas Sukso Merapi. Ah, oh, koreksi. Sukso Merapi. Kalau misalkan ada yang salah mungkin dikoreksi ya. Dapatnya Sukso Merapi. Kalau untuk harganya berapa? 125. 125 tapi cantik loh. Gede. Karakternya ini, beda sama merahnya Sukso. Merah butek. Merahnya tuh merah gelap ya. Iya, merah gelap. Untuk harga 125 Sukso Merapi. Besar ya. Nih, bagian sampingnya, warna atasnya lebih puas lagi kalau langsung dibeli di rumah ya. Iya, dua-duanya lagi. Ya. Tiga-tiganya. Ini sutra nih, saran. Kalau sutra berapa sutra? Yang ini di 2,5. 2,5. Oke, sutra yang seperti ini dengan harga 250 ribuan. Selanjutnya, kalau yang di sebelah situ, ini belum? Itu belum, biarin. Belum dijual? Iya. Berapa misalkan dijualnya? 225 paling sama yang tadi. Oh, sama ya, 225-an juga jenisnya kocit sutra.
Selanjutnya ke sebelahnya ada retensi. Super. Ya. Super retensi. Berapa notanya? 325. 325. Segernya Masya Allah ya. Harga 325 tapi dengan full warnanya dan bentuknya pun tersusun. Ini sebenarnya dari bonggol ya. Nanti kalau dia anak samping itu. Anak samping tumbuhnya kan nanti lebih teratur ya. Hmm. Oke, kalau ini ada Minion. Karya dari Bapak Greg Hambali yang udah rimbun, lihat dari susunannya, terus udah gitu makin ke atas makin mantep warnanya. Nota berapa? 850. 850-an. Oke, kalau 850 sudah, kita bergeser lagi ke jenisnya Golden. Kresna. Golden. Ini saking banyak ID lebih dari 100 loh ID-nya. Iya banyak ini. Banyak. Ini Kresna Golden yang di nota berapa? Ini 6,5 dah. 6,5. Besarnya udah besar lumayan. Betul. Merahnya masuknya ke konon dan harganya cuma 6,5 di Kresna Golden. Oke, tentu saja untuk penanaman seperti ini di apa ditujukan biar mudah dicacah iya, ya nantinya prospek yang per 3 bulan panjang. Lah oke boleh jadi buat bahan tani, buat bahan kalau ini kan suksem wet nih berapa notanya sekarang itu 300 ribu murah, jangan ya. Salah ini kan warnanya memang ada hijau-hijaunya cuman iya. Kalau dia sudah bawa anak kan atau sering dicacah warnanya akan bisa kembali dengan putih. Warna bagus oke 300 ribu rupiah jenisnya suksem wet berukuran indukan. Setelah itu ada lagi ini Kresna ini jual gak? Belum siap, belum tahu. Oh, belum siap dijual? Belum siap. Kalau ini ada... Biduri itu. Ini biduri, tapi kok karakternya bulat-bulat iya, ya? Iya, bulat. Notanya berapa bidurinya? 2,5 itu. 2,5-an. Iya. Karakter biduri yang agak beda atau mutasian dengan harga 250-an. Iya. Ini besarnya, ini tingginya. 2,5-an untuk harganya. Setelah itu, sini sudah, ini ada Mekarsari ya? Mekarsari. Mekarsari berapa notanya? Itu 400-an. Per potnya ya? Iya, ini ada 3 nih. Ada 3, berarti harga 400 itu dengan harga per pot. Iya. 1,2 pembelian 3. Mm-hmm. Beda lagi nanti harganya. Ya, bisa lah kalau semua. Japri-japri iya. Aja, boleh. Ini oh, belum, Mas. Oh iya, belum. Ini apa nih namanya? Itu Neo Green Big Mama. Neo Green Tiger, Big Mama ya? Tiger, tapi warnanya udah cerah. Iya, itu yang warna atas aja jadi. Warna atas jadi. Kalau harganya berapa nih? Itu 3,5. 350? Iya. Tapi udah mewah ya. Untuk harga 350 dengan koleksi mewah untuk jenisnya New Green Big Mama. Iya. Atau Tiger? Tiger. Ini Mekarsari lagi. Ya notanya berapa yang ini? Itu di 500. 500 ribuan. Udah lumayan besar dengan harga 500 ribu rupiah. Setelah itu ke Aglonema Bidadari Mutasian. Notanya berapa sih? Itu 300. Ya ini 300. Iya. Baik, untuk harga 300 ribu rupiah sudah didapatkan dengan ukuran yang lumayan, terus sudah gitu warnanya pun cantik. 300-an. Ini green arrow lagi? Amber itu. Amber putih? Amber white, ya. Oh, berapa notanya, Mas? 4,5. 450? Iya. Amber putih harganya 450 ribu rupiah. Uh-uh. Sebelahnya... Sekar kemuning ya? Sekar kemuning. Tapi warnanya hijau ya? Ya budeg. Warnanya kembali hijau. Iya. Kalau untuk jalan satu yang benar gitu. Jalan yang benar satu indukan di dua anakan yang dinota? Ya 150 aja. 150-an aja. Sih, tapi dia bisa untuk dicacah karena iya. Bonggolnya terlihat bonggol besar. Baik, untuk harga 150. Ada lagi yang lainnya? Udah sore. Nggak ada lagi? Ada, masih lihat kayaknya cuacanya semakin sore ya. Iya. Tapi juga alhamdulillahnya untuk keadaan sekarang tidak hujan. Jadi benar. Tidak ada halangan untuk iya. Mereview harga-harga sampai selesai. Iya, oke, Mas Ilyas terima kasih banyak. Sudah dikasih harga yang bikin greget-greget. Jujur saja sahabat Indah, saya sendiri speechless untuk melihat harga-harga yang diberikan. Biasanya kan harga yang disampaikan normal. Terus udah gitu kan sekarang harga-harga benar-benar promo banget ya. Betul. Jadi jangan sampai dilewatkan untuk promo-promo yang terbatas. Iya. Langsung di keep, langsung di payment. Karena 6 jam setelah kita pengiriman kita kasih ini apa? Nomor rekening. Nomor rekening tidak ditransfer oleh penerima sahabat Indah itu artinya dibatalkan. Iya. Dan sayang banget itu. Daripada barang enggak kejual kan yang kita kasih yang lain. Iya, karena untuk pilihan-pilihannya karena sangat menarik ya. Iya. Menarik. Oke, Mas Ilyas ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup?
Ini tadi aja sih paling udah. Semangat aja ya. Semangat, beli, terus udah gitu nanti sediakan video unboxing ketika menerima iya, barang. Dan jangan kayak waktu itu pernah tuh sempat barang udah dirawat beberapa hari baru komplain. Oh gitu, iya. Jadi takutnya malah nggak ditanggepin ya. Iya, kan saya juga bingung ya mau nanggepinnya bagaimana. Orang barang udah dibuka di sana, udah dirawat kan. Betul. Gitu. Nah, satu lagi Sahabat Indah, tolong berharap bersabar ketika misalkan responnya belum langsung dibalas cepatnya. Iya. Karena biasanya apalagi dengan paket-paket murah ini responnya sangat cepat ya. Iya benar, habis deh pokoknya udah. Habis ya. Oke Sahabat Indah, kalau gitu nanti akan kami informasikan kembali dengan harga-harga terbaru di tempatnya Mas Ilyas dari Ilyas Nurseri di daerah Cinangka, di tempat Depok, yang menyajikan harga-harga aglonemat terbaik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa selalu saksikan video-video kami terbaru di setiap Nurseri yang selalu berbeda. Bye.